aku mengucapkan terima kasih buat Pak Jokowi, karena kita teman-teman seniman diberikan kesempatan untuk bervaksin, ya, mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena memang aku sendiri jujur dalam bekerja tuh kadang-kadang deg-degan, ya, sama mungkin sama profesi wartawan, ya, karena kan kita rentan dengan orang yang banyak gitu, dan kita nggak tahu kadang-kadang OTG-OTG ini kan banyak gitu. Jadi aku senang banget udah divaksin, tapi again hari ini aku masih pakai masker, jaga jarak, justru makin berhati-hati karena kan dimasukin katanya virus yang dimatikan kan, justru lebih berhati-hati lagi dengan prokesnya. Efek kalau aku, efeknya itu aku juga sempat kemarin sempat share di vlog aku, kalau aku tuh efeknya ngantuk. Ngantuk, bukan lemes ya, tapi ngantuk, tidur tuh enak banget. Jadi aku tidur siang, abis vaksin, aku balik, karena aku deg-degan banget waktu vaksin. Jujur aku sebenarnya maju mundur tuh awal-awal, tapi aku research, doa dulu, tanya teman-teman, hampir semua bilang, go get it, harus gitu, ambil. Ya aku ambil, terus apa namanya, setelah divaksin kan kita diobservasi dulu. So aku kayak, atau ada yang bilang katanya, bisa muntah, bisa apa, duh jangan sampai ya Tuhan gitu, pokoknya doa deh bener-bener. Ternyata oke-oke aja, tapi makan banyak banget. Gak tau emang karena vaksin, gak tau emang karena gue emang lapar ya, gue gitu, maaf yang puasa. Tapi gue makan banyak banget, and then tidur, gue sampai tidur siang. Gue gak pernah tidur siang, gue tidur siang 2 jam, dan itu enak banget tidurnya. Malam juga jam 9 udah tidur lagi, jadi kayaknya emang mungkin gak tau ya, kalau pemikiran gue mungkin emang dibuatnya supaya kita beristirahat gitu, dan juga makannya bergizi. Mbak, berarti ini baru tahap 1 ya, nanti tahap 1, ada lagi? 28 hari lagi aku akan vaksin lagi, tahap 2 masih ada, masih ada. Yang membuat deg-degan apa mungkin tadi? Karena kita kan hanya orang-orang nih pasti gitu ya. Terus ada yang bilang, iya ada yang mual, ada yang bilang ada yang pusing, ada yang bilang ada yang lemes. Tapi kan everybody's different. Ya pokoknya aku udah deh berdoa sama Tuhan. Aku pagi itu gak cuma makan roti, aku makan nasi dulu, makan telur. Jadi pokoknya diisi dulu perutnya, terus udah gitu tenangin diri. Kan harus di apa namanya tensi juga tuh gitu. Tapi everything went smooth and quite good kok so far. Orang gua tanyain, Bo, tapi bener ya, maksudnya lu tanya sedikit aja, gak usah kebanyakan lain. Gak usah kebanyakan Google, ntar lu bingung, lu puyeng. Ya pokoknya kalau emang hati lu bilang lu vaksin, dan menurut gua sih, when you get a chance, I think you need to get it, harus vaksin. Karena apalagi pekerjaan seperti kita yang emang beresiko sih, kayaknya kita harus vaksin. Aku emang telepon dokter COVID gue dulu, dokterku bilang setelah 3 bulan sembuh, udah bisa vaksin. Tapi kalau di bawah 3 bulan belum belum dianjurkan. So everything's good ya, yeah. Saya apa namanya suggest everyone kalau emang ada kesempatan go get your vaccine supaya kita juga bisa. Tapi setelah vaksin lu jangan, gue udah vaksin gak pakai masker, gila lo, jangan lah. Oke? Okay? Thank you guys, Kak Calontong oke, okay. Astiananta oke, okay. Ada Odi Project Pop oke, okay. So everybody's kayaknya seperti gue lihat tidak ada symptoms yang menakutkan, tidak ada symptoms yang aneh-aneh. So everything's good, oke? Okay?